Bagaimana memilih atau mencari buah yang tidak baik? Bagaimana memilih atau mencari buah yang tidak baik? Memilih mencari buah yang tidak baik. Maksudnya apa? Oleh buah yang baik kali ya. Ya sebisa mungkin kalau buahnya itu buah lokal lebih baik sebenarnya. Ya. Kan kalau apel ya, apel itu kan ada lilinnya, ada waxnya kan. Kalau manggis kan nggak ada. Apel juga kemungkinan dia disemprot juga. Anggur apalagi. Jadi kita coba cari buah-buahan lokal yang tumbuh alami tanpa apa perlakuan kimia. Banyak kok. Belimbing biasa tumbuh sendiri tuh. Pepaya sebagian ya, pepaya-pepaya kampung kalau bahasa saya. Kemudian pisang juga tumbuh sendiri ya. Biasa tanpa ada intervensi-intervensi kimia ya, seperti itu. Kalau memang terpaksa atau memang adanya buah seperti itu ya harus dicuci dulu karena bahan kimia, pestisida pada buah-buahan atau sayuran tidak bisa hilang dengan pencucian air biasa. Dia lengket. Anda minimal harus cuci pakai air baking soda ya, atau mungkin air alkali yang pH tinggi ya, seperti itu. Atau minimal pakai air garam. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.